Bapa yang kita gandupan na inarga di Tuhan ta Yesus Kristus. Sia gandupan yang manami amar tumpu bani ibadah Minggu di rumah ta de. Sedaya unita sia menjaru hati di Tuhan. Bagi majar kita dan Tuhan on kesalahan kita bertemu bani ta. Dan menyinai batal nama mengatasi gunung parukuron. Manaman ramot kon pura pikiran nasiam bagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Bapak enam di mana kami akan uban tani debata kami ambilan bani minggu ta sadarion aima tersurat bani buku 2 Petrus bindu sada ayat sada das ubani ayat sia. Sunan ma tani Tuhan bahasa manami hasil dari rumah rumah kita membahasa di belta di rumah tadi kembali si Simon Petrus juak-juak anja hostel di Yesus Kristus kembali segala nadok manjaro aku sayau nados hargani songon jina donami mari kita hapitoran ni naibatata apa Yesus Kristus si baluah kita. Saya lambin martambah ma bari nasiam hidup niur apa damai marhite panandayun nasiam bari nebata apa Yesus Tuhan tain. Ibere habu pohon ni hana ibataun ni aido bata segala na perlu bain haguluhan pakon hadaulaton marhite na itandai hita iya naman dilu hita marite hasakapon ni apa hadiaron ni sendiri marite ai ibere lubata bagah-bagah ni nama harga apa nabakgal tumang asi marite ai boi nasiam makurus mbani hamaguan na idunia inaroh ni hisap-hisap anjaga be parupe nasiam bani hanai baton ni alani ai haringgasun nasiam ma bari segala gogo pataridah pun biar di parlahu di bagas apur sayang nasiam dupai hapentaron ma di bagas parlahu nama diar ai dupai panrajon diri ma di bagas hapentaron ai dupai hasabaron ma di bagas panrajon diri ai dupai hadaulatun ma di bagas hasabaron ai dupai holong niur bani hasoman ma ibagas hadaulatan ai dupai holong bani haganuk ma ibagas holong niur bani hasoman ai ayang gujupah in bani nasiam anjamar tambah-tambah seng patruton ni nasiam rayohan anja seng marbuah lahu mananda Yesus Kristus Tuhan tahin tapi bani ise sing jupah ai halak nama bitung ma ai anja parpangidah nasopit nadok lupa bani hapur sihon umbari dosa dosa ni hina. Amin aima dasni Bapa inang kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus saloma ubata ganupan tema bani ambilan minggu ta sadarion aima bani minggu judika namararti luluhon au ham Jehova atap berilah keadilan kepadaku. Tema ta aima hapit toron ni naibata na paluah. Daganupan na hinargani Tuhan bani minggu ta sadarion ibaga situasi na manimun menjaga jarak do hita pakon hasumanta lang terbaik kita rap tuku i gereja ibaga sada tujuan na mulia aima na lang menghumpang penyebaran virus corona. Kita ganupan mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi on halang boy kita berjumpa di rumah panumbahan on tapi tetap mah kita ibaga sadah bersaya on bahasa rapon Tuhan Indo kita asih pelang lain masa bebas kita beraktivitas atap nama dalam kon pandilon ay Bapak inang nama poso nyumbanami haganuban na inargani Tuhan.
Lapita sahali kata dua hari kita manjalo pangajarion. Bahasa bolu ni jolma, boy kita mangaapkon. Luar biasa bani gulukon. Boy kita marhidora, boy guluk tahun bermakna. Aganupan lagi hai mahalani hidup ni huni Tuhan. Aido hapus saya untang. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua adalah karena anugerah yang dari Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menjalani kehidupan das kubani panorama. Dan itu semua kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberi daging pakon darohni yang sudah mengubah kedudukan kita. Kedudukan ni hajol maunta. Bagi jolma pardosa, gabe jolma nabok hasangakon. Dari manusia yang tidak berharga, yang dililit oleh kematian, menjadi hidup di dalam kemenangan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sir-sir mamorsan dosata. Dia menjauhkan segala sesuatu. Dosa yang seharusnya membawa kematian. Tapi mari tehon hidup di Tuhan. Kita maluah. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Jan haganupa nai adalah karena perburuhan di Tuhan. Oleh Tuhan kita bisa memiliki pengharapan. Oleh Tuhan kita bisa memiliki keyakinan. Terlebih di tengah-tengah situasi saat ini ada pengharapan bata, ada untuk keyakinan bata bahwa bencana ini yang kita alami sedarion, kita yakin dan percaya itu akan berakhir dan akan memberikan sukacita dan menjadi perenungan di bagas perburuhan kita secara pribadi lepas pribadi. Kita sudah merasakan anugerah air bani perburuhan. Tidak terlepas bani berduta. AGP kita mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan. Tapi percaya kita masih tetap dibungkus oleh hidup Tuhan ini bata. Bapak yang kita gantungkan. Begitulah luar biasa pembuatan Tuhan bani berduta. Naima luar biasa Bapak ini nai bata. Tutu sunahado. Responta. Sunahado. Sikap ta atas agenupan pembehinan ini bata bani guluta. Hata ini bata bani sadarion siol mengajak kita, membubau kita. Asih kita ulang kita sebatas sebagai seorang penonton saja, atap sebagai penikmat-penikmat haluahum atap pasu-pasu cuma. Tapi ada satu tanggung jawab yang harus kita perlihatkan ibadah seguluta. Ada panggilan yang luar biasa yang kita juga harus tunjukkan itu, apalagi tengah-tengah ni situasi bani panorang sonarion. Ada nyai bani ambilan tersadarion. Apostel Petrus lau paingatkan kita aganupan namar tuku ijon. Ada beberapa hal yang menjadi bentuk kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima Tuhan, dan itu adalah sebagian bani hapor sayang. Hapor sayang nadumma ijalo kita ai mahaluahun na humbani Tuhan. Hapor sayau na yakini kita bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Na bani sadarion kita diajak hapor sayau ai iman itu sebenarnya mau mengarahkan kita sebagai orang yang seperti apa. Jol mana sunah aku kata ridahan ni nama hapor sayau anggu ipar dia di kita bani ambilat na bani sadarion halak nama hapor sayau. Nini Apostel Petrus songon nai sebut bani ambilata aima hapor sayaon ai manimun parohkon parlaho nama dia. Sebagai bukti kita beriman, kita perlihatkan itu dalam perbuatan yang baik. Hapor sayaon ai melahirkan aha. Apa yang dilahirkan oleh iman dalam kehidupan kita? Iman itu membuat hidup kita seperti apa? Anggu iperdeti kita ambilan tabani sadarion. Anggu irimang-rimangi kita. Anggu iri-kiri kita. Sungguh disebut bani hata di Tuhan. Mulai ayat 5. Hapor sayang ai parukon hapentaro. Jadi wujud iman itu kita perlihatkan dalam pengetahuan kita. Anggu bani bahasa Inggris disebut knowledge. Pengetahuan. Pengetahuan yang kita peroleh di dunia ini. Baik ma'ai bagas nama pelajar, ibagas nama pengalaman pakunanika.
sehingga hapur sayau lain menjadikan kita menjadi orang yang berpengetahuan. Halak namar hapur sayau, dia bisa mempergunakan pengetahuannya kepada hal-hal yang baik. Memperlahuhun makhorjahun horja-horja namadeya. Apa yang dia punya, kemampuan apa yang ada dalam dirinya, menuntut dia, menuntun gulubni gabe hohala naringgas makhorjahun namadeya. Bapak Inang, sadarion, apalagi dalam suasana on, yakin doa wadung istilah nadok muncul bata imun dan iman. Ini dua kata yang hampir sama, tapi caranya berbeda. Imun itu artinya adalah bagaimana kita menjaga kekebalan tubuh, menjaga kesehatan. Meriteon, kuat ni daya tubuh, daya tahan tubuh tak. Mengasupan vitamin, makanan yang sehat, kebersihan, supaya menunjang, mendukung hajengesun badi gulukta. Nah, ada kata iman. Iman itu apa? Iman adalah bagian bani bentuk hapur sayaon, kedekatan dan pengakuan kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa yang kita sembah? Bahwa kita mempercayai Yesus adalah Tuhan bani gulukta dan kita menyembah Dia. Nah, dua hal kon inang bapa dalam kondisi sonarion kita tidak bisa pisahkan. Imun dan iman berjalan bersama-sama. Untuk menghadapi virus corona, kita butuh imun yang kuat, sehat jasmani, sehat fisik. Aido membaik kita manimun beribadah di rumah tabi, itu adalah bagian dari iman kita. Menuntut secara logika bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Tapi kita juga dituntut punya iman bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, iman kita mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, punya pikiran yang positif tanpa harus terpengaruh bani sahab-sahab dan bermunculan bani sadarion. Nah, itulah yang pertama yang dilahirkan oleh hapus sayau. Namang iyo, apalagi yang dilahirkan oleh hapur sayaun bani gulut. Hapur sayaun ai membuat kita menjadi orang yang boi menerajai diri, adong panerajaun diri, adong hasabaron, adong hadaulatu, rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, membangun gulut taduh hapihain haganupan. Hapur sayaun ai membuat hidup kita menjadi orang yang dewasa dalam segala hal, pribadi yang kuat dalam segala hal. Apalagi benepan orang pun kita harus bisa menahan selera, disuruh untuk tinggal di rumah. Ya memang kadang-kadang Bapak Inang, ya sebagian besar mungkin dong-dongna bosan, atau mungkin saudari untuk memulai agak cemas kalau di rumah terus bagaimana tentang kehidupan. Nah, ijon mah Bapak Inang, kita ibu bahu dilatih kita, diuji kita bahwa hapur sayaun ta'ai, kedekatan kita kepada Tuhan, disinilah kita memperlihatkan sebagai halak nama hapur sayaun mani membuat kita menerajai diri kita, mengendalikan diri kita. Harus ada sifat sabar menghadapi ini, sabar menerima ini, sabar dalam kehidupan, tapi tidak pernah lepas untuk bersekutu dengan Tuhan. Agi bilang ke gereja kita, agi kita di rumah kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Namang iyo naparpudi ni hapur sayaun on justru harus kita perlihatkan dalam sikap kita kepada orang lain. Nini bani teks ni ambilan ta buah ni hapur sayaun bani ayat itu tubuh maholong ni umur bani hasoman ibagas hal namanya. Ada kasih kepedulian kepada orang lain. Nah, di sini kita dituntut. Ternyata iman itu bukan hanya persoalan kita dengan Tuhan, tapi hapur sayaun ai mengajar pun kita bagaimana kita berperilaku kepada hasoman. Ini kesempatan bagi kita diuji, memang betul kita dididik, diajar kita bahwa orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang bisa melatih dirinya, mengembangkan segala sesuatu potensi nadong bani gulungni dan memperlihatkan rasa kasihnya kubani halak nalikan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pangurubion. Apa yang bisa kita buat? Aduh, nabuhi baik kita. Nasyamah Bapak Inang, kita akan lupa naik-naik.
ijon mahita patarilah pun biak akan istinomtu sebagai orang yang percaya kita kubande batang patando kita pernah doha pun saya membangun diri kita. Inilah dasar bani parburu hanta, dasar kekristenan kita adalah hapur sayang. Hapur sayang akan melahirkan pribadi-pribadi yang kuat, jolma-jolma namang bulu terus ibagas pengharapan, jolma-jolma namang terus terbangun ibagas hal namadiar. Mari kita tanamkan alani persaya dari kita Bapak Inam. Holong na kumbani nebata, pasti luai padi patung kita, kubani haguluhan. Tapi dom-dom membaik kita, Mariana ibagas samatia. Saya dohar matung. Bani suasana sadarion kita semakin diyakinkan. Bani minggu judika bani panoramon. Tuhan tetap memperlihatkan keadilan nih kubata. Tuhan tetap memperlihatkan holong nih kubata. Ondosun kita madirita kubani Tuhan. Perlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Bani segala hal yang mengandalkan kasih Tuhan. Nampak saya doa bani nebata. Naidunita. Narumarapu saya untuk kita bani Tuhan. Alamnya tetap kita mengandalkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, melatih diri kita sebagai halak namar pangboto, punya panrajeon diri, tubuh hasabaron, adong hapok kuton bani diri kita, jangan adong holong dupa kasuna, marbuah maai bani marbuhan. Tuhan mau masuk kita, saya doa matongon, adok Tuhan matongon, situasi nasionalio, bisa rusuh Tuhan main di bagas marbuhan. Amin, matongon maai. Tuhan lai bata Bapa nami Bapa Yesus Kristus. Terima kasih masuk untuk korona nami kebangun. Ijon hanami martonggo Bapak. Gepi hanami tongon ibagas situasi dalam berap hanami beribadah di gereja. Alani himbawan di pemerintah, alani himbawan di pemimpin gereja. Alani virus korona kong. Tuhan bersaya hanami. Gepi di rumah hanami sunari. Dohor do hanami papun hap. Memasuk-masuk nakam Bapak. Bani hampen nami bobo, artong hanami bani pemerintah nami, bani para medis na berjuang, aganupan na meningun gabi korban, bapa hanami mangilek kubamu, ujian na bolakon, pur sayang hanami, gabi sada kata ridahan, pandilon ben nami, silamit korot kanami kubamu, bani gulun nami, John hanami menunggu na ganupan paguri ni kuriamu, ikapes dumayon. Na sonari undul di rumah ini mertonggo memuji pasangapura pasu-pasu hanami haganupan tupaki am hanami haganupan agi haganupan masyarakat kota Dumayon asih betul-betul hanami menjadi ambil bagian nalah memutus mata rantai pertumbuhan virus corona hidupku rumah Tuhan agi bani haganup nyumpah nami nadoh ben nami nadong di luar ni Dumayon pasu-pasu ham masih dia. Asih tong-tong si dia ibagas panu pakiun nak bang. Jaluhang maha nami Bapak. Marite Yesus Kristus. Martong buha nami bang. Amin. Kita ganuban. Sunari das berita nalau batu pohon galamanta. Paima yang dosun kita galamanta. Tangan kita malu behatan inai bata. Nagabe onjolan bata lo manggalang. Aiman atar surat bani pasal men 50 ayat 22. Ise namang galang pon bagel niuhur. Aido na pasangap pon nam. Anja ise namar dalan ibaga sakit toro. Kubani do patalaronku hatua onku. Sunari ondos kon kita ma galangan tam. Kita menguduskan galangan takubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridok nyuhun. Arohani segala pasu-pasu. Terima kasih mai sumpah penuhur nami kubamu. Alani kubamu do ijalohan nami pasu-pasu na bukan biar pakonan laingan. Bani panorangoni sumpah penuhur nami do kubamu. Nagabe galangan nami diri nami. Pakon humbani hidadungan nami nadok bidewemuin. Pasu-pasu hamba galangan nasi nampak pun nabion, gabi galangan nama kasih,
Nangambayan harajon mo lapin matarapar at aridahan ito yun. Ukap ang mahuhur nami, marite ton di mo. Asilapin didida, iboto, janak yang alas kong uhur nami, gue ni sila yang layak mo. Nadog ijalohan nami, pako nasiol beren mo kope uben nami. Ajari ang mahan nami lamang undos kong galangan nami, napatut galangunan nami ubang. Jalohan magalangan, papuntong ko elek-elek nami yun. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Wondos kon bani Yesus aganupan diri kon. Wondos kon bani Yesus aganupan diri kon. Ia do Shalom ma'am, batagan ma'am.